Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tuba alaina innaka antat tawabur rahim amma ba'du. Bapak Ketua Takmir Masjid Baitul Salam. Baitul Islah ingkang kang Allah hormati. Sederek kawula Kang Mas Zainal. Ibu-ibu sekalian, sebelum kita lanjutkan rencana kita untuk mengkaji ilmu-ilmu yang kita butuhkan untuk kehidupan dunia akhirat, mari kita buka bersama dengan Ummul Quran. Mudah-mudahan semua rencana kita ini akan selalu dibarengi dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, kan. Saat dering pun dipelajengakan, diperkenalkan nami kula Ahmad Masruhan Amin Samudra Duwowo. Ahmad Masruhan pemberian dari Bapak Amin ditambah oleh Mbah Yenur. Samudra ditambah oleh kepala suku Dayak sing gundelan gudi-gedi nih. Nami kula ditambah dengan Samudra pun kula jenang sengkolonisto. Ahmad Masruhan Amin Samudra. Ahmad Masruhan. Dulu ketika KTP saya masih India itu Sarukan, Bu. Ketika KTP saya masih ada di India, namanya, nama saya itu Sarukan. Sekarang tinggal Masruhan. Dalam kula Sukarjo Luceret dingin di dapuk teng Yayasan Dakwatul Hasanah sebagai pemegang yayasan niki, termasuk putrane Buni yang dulu sudah pernah TK di sana ya, cuma TK, ada TK SD, ada SD. Pak Zainal ini adalah anaknya temannya Bapak, jadi anak ketemu anak sambung dulur. Kali ini kita akan mengadakan kajian yang kita butuhkan sambil meramaikan masjid. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Orang-orang yang sesungguhnya, orang-orang yang memakmurkan masjid dengan kegiatan itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Pastinya seperti itu. Jadi penggerak masjid iki rame berarti akeh wong iman. Nek masjid kok sepi berarti imane padha nglokro kabeh. Sak perumnah Candirejo niku jamaah maghrib kok sak larik. Oh berarti imame jane imane Candirejo niku lagi nglokro niku. Jadi bisa dilihat dari itu. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yaumil akhir. Kita ramaikan dengan kegiatan. Berikutnya sebelum kita melebar ke fokus ke materi pengajian, perlu diketahui kula niku nek ngaji mboten remen anu, Bu, napa jenenge pakai speaker yang ada di atas. Mergane kula niki rada ngawur. Ngawur kula itu kadang-kadang bahasa kita itu apa ya, tidak layak untuk didengarkan oleh orang umum tapi orang dalam. Timbang kok jadi masalah. Yang kedua, menjaga privasi kita, karena beragama itu sebenarnya jangan sampai kita mengganggu orang lain. Lha sing gak teko ben krungu lho, gak teko penting ora butuh kok. Ya sing krungu ya yang datang saja gitu loh. Yang butuh saja. Ya. Loh yang butuh tuh yang krungu ya yang butuh, yang enggak butuh enggak usah dengar. Ya, ini namanya lana amaluna walakum amalakum. Gedak tular itu nanti kalau krungu sudah datang sendiri. Enggak usah kita yang berkuar-kuar. Makanya kalau saya itu kalau ada masjid misalkan terlalu rame ya. Kan banyak atau masjid itu kalau di tetangga saya ya. Masjid itu jamaahnya 5. Tapi orang satu kampung itu mendengar semua. Mendengar orang satu kampung. Ini menurut saya itu tidak laik. Dikarenakan ibadah sholat itu adalah privasi.
Kadang-kadang kita enggak tahu tetangga kita itu lagi apa. Kadang anak sing loro, anak sing bayi cilik, anak sing sepunya anak rewel terus enggak tangi enggak ya ya itu. Ya pokoknya kita jagalah hal-hal seperti itu. Intinya saya lebih suka pengajian seperti ini saja dengan suara saya saja. Mensyukuri nikmatnya Allah, oleh Allah saya diberi suara yang keras dan tidak pernah kendor. Suara saya itu tidak pernah lirih sejak zaman dulu, keras terus. Itu terus jamnya jam 3:30 biasanya saya tidak pernah telat. Setiap ada pengajian, momen pengajian, dan di situ saya harus terlibat di situ, saya lebih suka menunggu daripada ditunggu. Itu kebiasaan saya. 3:30 kecuali saya tertidur atau lupa, ya. Kecuali itu. Itu biasanya seperti itu. Terus karena materi kita itu materi yang sangat penting, materi fikih yang sudah menjadi kesepakatan. Ini nanti materi dan tanya jawab. Kalau materi kita fokus dalam materi, setelah tanya jawab, dikarenakan jenengan juga sudah di usia uzur semua. Ya usianya kan sudah banyak-banyak, artinya nanti ketika tanya jawab, ini adalah tanya jawabnya ada di materi dan di luar materi. Berkaitan permasalahan tiap orang kita enggak sama. Arta kok mulai dari awal enggak mungkin. Kecuali kalau jenengan masih di pondok pesantren, di usia muda, itu kalau tanya misalkan bab sholat, ya tanyanya hanya itu saja. Karena apa? Jangkauan hidup mereka itu, pikiran mereka itu masih panjang. Dan nek kados ngeten iki kula panjenengan sedaya kan enggak tahu to, Bu. Ya. Wong ngene iki ya sing budal ngaji iso mati yo. Sing gak budal ngaji yo mati, Bu. Waduh, sing ngaji mati, sing gak budal ngaji mati, sing sugih mati, sing melarat mati, sing sibuk mati, sing nganggur yo mati. Bahkan ini dalam waktu 4 hari jamaah pengajian saya setiap minggu sore, untuk besok sore itu saya ngajinya di Kauman. 4 hari tiap hari ada yang meninggal satu. Sampai ini tadi saya WA. Hati-hati malaikat Israel masih berkeliaran di Kauman. Banyak istighfar, semoga Husnul Khotimah diamini oleh orang banyak. Karena tiap hari dari jamaah kita ada yang mati, enek grup kadro, enek grup enopo, ada yang orang tuanya, bae ngono. 4 hari berturut-turut, artinya Israel masih berkeliaran di sekitar. Iki guyone ngoten, Bu. Nah, itu saja sebagai mukadimah dari saya. Berikutnya mari kita buka. Kitab ini namanya Safinatun Najah. Safinah artinya safinah, perahu, najah, keselamatan. Berarti perahu yang memuat kita, mengantar kita ke jalan keselamatan. Itu namanya Safinatun Najah. Safinah itu perahu, najah itu keselamatan. Perahu dalane dalan selamat, ngoten lho. Safinatun Najah. Safinatun Najah ini yang kita pelajari ini ada 3 bahasa. Satu bahasa Arab, yang kedua bahasa Indonesia, yang ketiga bahasa Jawa gandul. Ya, pegon ya. Karena apa? Karena yang belajar kita adalah orang yang latar belakangnya tidak sama. Ada yang dulu pernah belajar pegon, ada yang tidak bisa ngomong Jawa. Kebiasaan kalau di Perumnas ini kan bahasa Indonesia, bahasanya kan bahasa Indonesia. Sing wong kon desa ngalihin Perumnas bahasanya malih kok, Bu. Malih bahasa Indonesia gua ya pol. Asline bae omah yo ngisor pring sakjane. Tapi setelah masuk di Perumnas itu bahasanya sudah lain lagi. Maka ini dengan 3 bahasa, kadang-kadang kita bahasa Arabnya juga enggak patek lancar, dijak ngomong, jak bahasa Arab membaca tulisan Arab enggak pati bisa. Mergane karo tulisan Arab juga Arab pati genah. Jadi yo kita pakai 3 bahasa ini sangat mudah sekali untuk kita pelajari. Namanya Safinatun Najah. Safinah isinya adalah bab fikih, mengupas tentang rukun Islam yang jumlahnya ada 6. 6 atau 5, Bu? 6. Loh, 6. Loh, ternyata kita tahu. 5.
Kadang-kadang rukun Islam saja sudah tidak hafal. Kita akan mengupas rukun Islam yang jumlahnya ada 5. Mulai daripada syahadat, sholat, puasa, zakat, dan ibadah haji. Ini nanti akan kita kupas di sini. Karena yang terpenting itu adalah ini. Apalagi di kalangan ibu-ibu. Ibu-ibu itu paling mudah sekali untuk masuk ke dalam surganya Allah. Tapi juga sangat mudah untuk tergelincir di dalam neraka. Swargane penak, nerakane ya penak. Ya. Ya, niku perempuan memang seperti itu. Perempuan itu selagi sholat 5 waktu dilakukan dengan baik, kalau punya hutang puasa dibayar, ya ta? Yaitu kalau punya hutang puasa dibayar dan taat sama suaminya itu sudah cukup untuk dibukakan pintu surga, dan mau dari pintu manapun dia masuk dipersilahkan oleh Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah dibuka ya. Halaman 9. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai mukaddimah, kita nanti akan membahas masalah mukaddimah terlebih dahulu. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Niki penjabaran dari kalimat bismillah juga harus kita ketahui. Niki cara basa pesantren, Bu. Bismillahi kelawan nyebut asmane Gusti Allah, sifate Gusti Allah iku Ar-Rahmani welas asih sapa Gusti Allah ing dalem donya lan akhirat. Ar-Rahimi lan welas asih sapa Gusti Allah ing dalem akhirat belaka. Artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman. Sifat rahmannya Allah itu berlaku untuk kehidupan dunia dan akhirat. Rahman. Orang yang Islam tidak Islam, orang yang taat tidak taat, semua mendapatkan kenikmatan dari Allah Ta'ala. Karena Allah di sini mempergunakan sifat Rahman. Jadi kabeh, semua yang ada ini mendapatkan sifat Rahmannya Allah. Makanya enek wong gak tahu sholat sugih, enek wong sergap sholat melarat, enek wong apa jenenge ora tau taat ibadah, hawa iki sehat terus, enek wong salat iku gering terus. Karena ini sifat rahmannya Allah Ta'ala. Selagi kita itu hidup di dunia, kita akan merasakan sifat rahmannya Allah Ta'ala. Tidak mungkin kita tidak akan bisa menerima sifat rahmannya Allah Ta'ala. Maka ketika hidup di dunia ini, sebenarnya ibadah kita itu bukan untuk mencari rezeki. Aku tak sholat sing sregep ben dadi wong sugih. Padahal wong sing ahli sholat kere sak pirang-pirang kok, Dan. Melarat sak pirang-pirang. Karena sifat rahmannya Allah Ta'ala. Ben ibadah awake dhewe iki iso murni hanya karena Allah Ta'ala. Ben iso murni ning nggone Gusti Allah tok. Nggih, ngoten. Terus Ar-Rahimi lan welas asih Gusti Allah ing dalem akhirat belaka. Besok di akhirat Allah memperlakukan sifat Ar-Rahim. Mempergunakan sifat Ar-Rahim. Artinya bagaimana? Allah besok di akhirat tidak kenal kompromi. Di akhirat besok Allah tidak mengenal kompromi. Pokoknya ning donyane kok uripe apik, ning akhirate mesti apik. Ning donyane kok elek, ra peduli kuwi pejabat. Ya panggah kena siksane Gusti Allah. Itu Allah tidak mengenal kompromi. Besok di ya. Itu jabaran dari sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah tawi sekabeh puji iku lillahi kagungane Gusti Allah Rabbi kang mangerani al-alamina ing alam kabeh. Segala puji bagi Allah penguasa alam semesta. Alhamdulillahi Rabb. Kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah, Rabb namanya. Dalam apa? Dalam 3 hal. Rabb artinya menumbuhkan. Rabb artinya mendidik. Rabb artinya menciptakan. Wong sa'alam dunya itu goleke pangan teko Rabb-e Gusti, dari sifat Rabb-nya Allah Ta'ala. Maka kita diperintahkan untuk bersyukur alhamdulillah. Pangane awake dhewe kula panjenengan golek pangan iki dengan jalur 3 itu. Rabb bermakna penciptaan.
Makanya wong sak alam dunia ini tetangga-tetangga kita, lingkungan kita, niki kata sing nyambut gawe ini untuk menciptakan sesuatu. Tukang menciptakan, tukang jahit, pokok tukang gawe apa-apa mau lah, rob. Yang kedua adalah rob bermakna pendidikan, mendidik rob. Kama rob bayani sohiro, rob artinya mendidik. Pangane wong sa'alam dunia ini berasal dari mendidik juga. Apapun buku sing sampean baca itu juga berasal dari pabrik, pabrik berasal dari penanam, ya. Penanam berasal dari pemilik benih nanti berasal dari pemilik tanah dan seterusnya. Ya. Rob yang terakhir adalah pengodotan, apa pengodotan itu? Penumbuhan, penumbuhan. Allah itu zat. Kenapa? Karena di dalam orang sak dunia niki ekonominya berasal dari sesuatu yang berkaitan dengan menumbuhkan. Bakul bronzo barang yuk menumbuhkan. Langge, penanam padi, penanam nopo mawon itu hasilnya dari. Makanya kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alasannya karena Rob kita itu memiliki tiga makna. Babihilan kelawan Gusti Allah nasta'inu, kami minta pertolongan. Ala umuri dunia, dalam semua urusan dunia. Apa urusan dunia itu? Urusan masimallah itu adalah urusan dunia. Tapi kita juga minta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Urusan dunia kita juga minta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Makanya dalam Al-Quran dikatakan wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa alal khasyi'in. Ini sulit. Mintalah pertolongan engkau semua, kalian semua dengan sabar dan sholat. Jadi nek jenengan pusing bu, sumpek neng omah, galau, jenengan nanti galau betul tak? Oke. Nek galau minta pertolongan dengan satu sabar, yang kedua sholat. Oh coba gue dolan bu. Oke. Gue nak sama dolan rekreasi, nih kau neng dolan boleh tambah ruwet pikiran jenengan. Nek? Ya duitnya entek pertama kali. Nomor loro roh apa-apa ora iso tuku, tekan mah malah mumet sirae. Makanya kita diperintahkan kalau kita lagi galau, kita susah, kita dapat permasalahan, mengadulah kepada Allah Ta'ala. Wasta'inu bisabri was shalah. Waya sujud ya matur ngger Gusti Allah, dan doanya ada di duduk di antara dua sujud. Ada 8 permintaan yang kita mohonkan. Rabbi Firli, ya Allah ampunilah kami. Warhami, barhamni, ya Allah kasihanilah kami. Wajiburni, ya Allah saurilah utang-utang kami. Warfa'ni, ya Allah angkatlah derajat kami. Warzukni, berilah kami rezeki. Wahdini, berilah kami petunjuk. Wa'afini, dan sehatkanlah kami. Wa'afu'ani, dan berilah kesejahteraan. Ini adalah doa di dalam sholat. Makanya jenengan naik sholat itu dirasakan bu. Naik sholatnya jenengan pengen ketemu Allah kok jelala petu esa aliari Gusti Allah ya wassalam bu. Ya memang sah sholatnya, tapi ketika banyak orang sholat, mestinya sholat itu berdialog kepada Allah, pengen bertemu kepada Allah, tapi bertemunya selain Allah Ta'ala. Allahu Akbar kelingan jagung. Sami Allah liman habidaku jagungku piro. Nek buku dien tak olah alik kemien jagung ni gonku seket. Ya. Nanti akan ketemu dengan selain Allah. Niku lak lumrahe kula jenengan ngoten nggih. Nggih. Sampai setan itu bersekutu dengan orang-orang yang sholat. Setan itu bisa bersekutu dengan orang-orang yang sholat. Kenapa? Kadang-kadang kita punya barang hilang. Wayah sholat ketemu golek kunci lho bu. Saurunge sholat golek gak petok. Lagi Allahu Akbar dibisi karusan. Kala-kala kuncumu ning pipet kalen pipet. Kowe iki aja bolong, kono ora tak omongi den. Lah ya saya tanya yang bilang, kowe iki aja bolong kok ora tak didui. Berarti memang orang yang sholat itu juga ada yang ditemani oleh setan. Ya Allah, ruwet. Makanya golek ilmu teh. Nyun sewu Bu, jenengan ngasih kali kula nyantai mohon nggih. Kula mboten sakit kan serius enggak bisa.
ala umur dunia wa din dan perkara agama. Ya, kita meminta pertolongan kepada Allah dengan urusan agama seperti yang kita laksanakan pada saat ini. Kenapa atau kita kok berangkat ke majelis taklim? Saya ingin menyempurnakan ibadah saya yang selama ini kurang. Janjinya Allah Ta'ala, pertama dari janjinya Rasul, mamasya ila tolabil ilmi hufiralahu qabla ayah tua. Barang siapa yang keluar dari rumah, melangkahkan kaki keluar dari rumah untuk talabul ilmi, maka dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala. Ini luar biasa itu. Nggih. Bahkan banyak hadis-hadis yang lain. Wong golek ilmu saben sak jangkae, setiap satu langkah lebih baik dari ibadah satu tahun, dua langkah, dua tahun, tiga langkah, tiga tahun. Kok terus sampean kok ngengkel? Pak, aku Pak Montori. Orang melangkah. Setiap tetesan bensin Anda adalah pahala. Lah nek montor kula montor listrik ya, Pak. Wes golek ana dhewe lah sing ngoten iku. Itu namanya mamasya ila talabul ilmi ghufralahu ayah tua. Jadi dia diampuni dosanya sebelum dia melangkahkan kaki keluar dari rumah. Berikutnya janjinya orang yang talabul ilmi, semua ibadah yang dulu pernah dilakukan salah itu dibenarkan. Jenengan bian-bian tahu salate ora trimo bolong-bolong gak sah, Bu. Nek bolong-bolong pancen itu sudah pasti itu. Nggih, yang tidak pasti sing salatnya itu loh, salatnya sembrono, kadang pakai mukena saja salah, menutup auratnya salah. Apa mungkin tak Pak menutup aurat salah? Banyak, Bu. Kula niki gaetipun ziarah. Maka sudah saya utarakan kemarin. Engko nek pas wae ziarah, kula nek Sabtu sore pasti tidak bisa. Nek pas usum ziarah mundur selangkah di hari berikutnya Jumat sore diganti. Besok-besok kalau saya ada uzur untuk ziarah. Ini juga sudah banyak yang saya tolak. Sirotok cedek-cedek ogah. Aku penak ngopeni ngaji mawon. Yang tak terima itu besok tanggal 8, 9, tanggal 7 bulan depan itu kembali Lombok. Terus tanggal 29 Oktober itu ke Jawa Timur karena yang mengadakan saudara saya ikuti. Saya mau. Itu seperti itu. Yang kedua janjinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang sedang talabul ilmi, fungsi daripada mencari ilmu adalah mengesahkan hukumnya ibadah yang selama ini salah. Wong nganggo rukuh niku kathah sing mboten saged, Bu. Kok kan sering betul rombongan ziarah niku. Oh, rambutnya keluar, ya, sitok loro telu nyedek, ya. Kadang-kadang bukan seperti itu, kadang-kadang tidak seperti itu. Nganggo ruko kitipe seram, salate gak nganggo rangkepan. Lah padahal orang sholat itu harus satril aurat, menutup aurat. Menutup aurat itu apa? Satru launil basar. Nutupi rupane kulit. Nutupi rupane kulit. Lah nek ruku jenengan tipis, Bu, jenengan pes sholat ning jero omah, ora ning masjid rapate anek kancane, ruku jenengan tipis. Mengko tangan tok. Wong liwat putune liwat roh, kotange mbok kabang. Keju. Berarti itu tidak menutup aurat. Makan jenengan dengan ruko-ruko yang model sekarang sing berasal dari apa itu yang tipis? Parasit. Apa itu? Ruko sing tipis lho, Bu. Isik. Parasit. Itu bahaya, bahaya. Bahaya itu. Makanya yang seperti yang dulu-dulu salah sekarang dibenarkan, diampuni. Fungsi daripada ngaji adalah mengesahkan hukumnya ibadah yang selama ini salah dibenarkan oleh syariat, diampuni artinya. Yang ketiga, fungsi daripada kita tidak melepaskan majelis taklim, sewaktu-waktu kita dipanggil oleh Allah, kita termasuk golongan orang yang mati syahid. Orang mati di dalam proses pembelajaran, meskipun ngajine ming seminggu pisan. Niki nek sedo sak waya-waya kelebu golongane mati syahid. Niki keutamaan kita. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Wa sallallahu
Wa sallallahu muga-muga paring tambahi rahmat ta'zim sapa Allah Gusti Allah ala Sayyidina Muhammadin ing ngatasé Gusti Nabi Muhammad. Sayyidina itu adalah kalimat Sayyidina ini ada dua. Ada yang mau pakai, ada yang tidak. Podo-podo kabeh, podo kabeh. Niki nek cara Sayyidina niki nek cara di basa Jawane, Bu. Kula nyeluk jenengan tak tambahi nganggo Bu. Nek teruk Maima kan gak pantes. Bu Ima pantes. Pak Zainal saya celuk Nal Zainal kan gak pantes, Bu. Saya panggilnya dengan Mas Zainal atau Pak Zainal. Jenengan panggil saya Han Ruhan. Kok empane kok yo ramen to yo yo. Kan ngono saya. Tapi nek jenengan panggilnya pakai Pak Han ya. Itu adalah sebuah kemuliaan. Sayyidina Muhammadin khatamin nabin yang menjadi pungkasane para nabi. Artinya tidak ada nabi setelah adanya Nabi Muhammad. Makanya kalau Ahmad Musaddiq dulu pernah mengaku menjadi nabi itu nabi palsu. Ya. Wa alihi dan keluarganya Nabi Muhammad. Sopo keluarganya Nabi Muhammad? Siapakah keluarganya Nabi Muhammad? Keluarga Nabi Muhammad adalah kullu mukminin taqiyin. Tiap-tiap orang yang bertakwa kepada Allah adalah keluarganya Nabi Muhammad. Kullu mukminin taqiyin. Tiap-tiap orang yang bertakwa kepada Nabi, kepada Allah adalah keluarga Nabi Muhammad. Makanya jenengan gak usah menghiraukan berita-berita yang ada di di apa itu di Facebook di apa saja tentang nasab-nasab yang sampai sekarang belum selesai gitu. Nasab Ba'alawi bertengkar dengan nasab-nasab yang lain, enggak usah. Syarofun nasi bil ilmi la bin nasab. Manusia itu mulia karena ilmunya, bukan karena keturunannya. Masa keturunannya kiai ini jadi bajingan ya enggak bajingan to, Bu? Nggih. Apa nawes nasab kiai terus jadi bajingan pada jadi kiai? Enggak mungkin lah, enggak mungkin. Syarofun nasi bil ilmi. Mulianya manusia itu karena ilmunya, bukan karena nasab. Nasabnya gitu penting nih penting bon wasohbi dan sahabatnya Nabi Muhammad jenengan juga nggak pernah tahu sapa to sahabate Kanjeng Nabi Muhammad itu lho jenengan lagi semerep keluarga Nabi ku sapa wae mesti sama arep ngomong Sayyidina Hasan Sayyidina Husain Fatimah anggap keluarga Kanjeng Nabi bukan itu memang sudah menjadi keluarga pokok Rasulullah tapi ditambah dengan kullu mukminin taqiyin tiap-tiap orang yang bertakwa kepada Allah adalah keluarga Nabi sekarang sahabat siapa sahabat itu sahabat adalah orang yang pernah hidup sezaman dengan Rasulullah SAW dan dia beriman bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah meskipun beliau tidak pernah melihat Rasulullah seperti yang namanya Ummi Maktum ada orang buta hidup pada zaman Rasulullah dia percaya bahwa Nabi itu adalah utusannya Allah Ta'ala maka dia tetap dinamakan sahabat. Sahabat itu penting. Karena kalau sudah menjadi sahabat, ini adalah tanggung jawabnya adalah dunia akhirat. Teman boloplek itu ikut bertanggung jawab, Bu. Jenengan punya konco plek, konco raket. Gitu? Jenengan enggak ada ya? Konco raket semua rahasia itu kadang-kadang suka tedeng-aling. Kowe iki koncoku raket, aku nek karo sakmu wis gak tedeng-aling. Ngopo oh, tak omongne? Justru malah itu enggak boleh. Karena kita ikut bertanggung jawab dunia dan akhirat jenengan enggak ada konco raket. Jelalah poso mo, salat mo, tapi belum raket. Minimal jenengan tidak ingkar dengan dia, ingkarnya dengan sholat. Dek gak sholat sekarmu, selanah maluna walakum. Ya kita berteman, tapi jangan dimasukkan menjadi sahabat. Karena sahabat itu adalah ada tanggung jawab. Jenengan gak ada sahabat, kok melebun rokok? Jenengan akan dimintai pertanggungjawaban. Kenapa engkau tidak menyampaikan risalah-risalah dari kami? Itu kata Allah Ta'ala. Ini pentingnya ngoten iku. Sahabat berarti kita ikut bertanggung sahabat. Sampai peristiwa Ummi Maktum ini sendiri diangkat di dalam Al-Quran dengan turunnya surat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu
ya zakah. Itu peristiwanya itu, Bu. Ummi Maktum itu ketika Rasul sedang rapat dengan pembesar-pembesar Quraisy, tiba-tiba ada seorang buta datang. Namanya Ummi Mat bertanya, "Wahai Rasul, berilah kami pelajaran agar supaya disapa oleh orang buta itu. Agar supaya dia mendapatkan petunjuk." Ketika itu Rasulullah mengo niku mlengos. Lagi rapat penting dirusui karo wong buta teko. Itu manusiawi sekali, Bu. Jenengan saniki lagi asik-asik ngomong apa duwe kanca sing saman anggap penting ning omah itu. Wis jangan sampai ini nanti dirusui oleh orang lain. Enek pengemis teko nganggo ecek-ecek, sama lak gregeten to. Gregeten mesti. Giris. Rusuh-rusuh wae kan seperti itu. Wa sahbihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil alil azim. La haula ora ana kekuatan. La haula ora ana daya sumingkreh. Wala quwata lan ora ana kekuatan illa billahi kejaba kelawan Gusti Allah al ali kang luhur al azim kang agung. Artinya tidak ada kekuatan apapun kecuali tanpa campur tangan Allah Ta'ala, termasuk penjenengan datang ke sini ini digerakkan oleh Allah Ta'ala. Jadi bukan karena usaha penjenengan buat sini. Penjenengan itu wis dipilih karo Gusti Allah. Jenengan lak nate kepireng ta, mayyahdillahu fa wa mudil lalah wa mayyudlil fala ha dialah. Wong nek dikarmo karo apik karo Gusti Allah dadi ana ahli swarga. Jelalah urip, jelalah. Jelalah ki pripun ta jelalah ni pripun, Bu? Tiba-tiba. Yo kok ora tiba-tiba jelalah ki, Yos. Ujuk-ujuk ki kebaikan tu dekat. Tapa fama yudril falahati Allah. Wong niku nek pancet digawe sesat karo Gusti Allah. Wis ta mbok dikorokno kupinge nganggo speaker lho, adzan gak pegah krungu. Wadan buanter yo ora gelem salat yo. Apa meneh ta teko. Nek pancen sudah ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Ya seperti itu. Makanya jenengan bersyukur, Bu, alhamdulillah kula saged dugi masjid dinten sonten iki, alhamdulillah banyak syukurnya. Masya Allah, dosa jenengan sudah berapa saja yang diampuni. Belum jenengan itu dalam satu hadis diriwayatkan, man nadzara wajah alimin, barang siapa yang melihat wajahnya seorang alim, maka dengan hati yang suka, maka setiap sekali memandang itu akan menjadi malaikat yang membacakan istighfar sampai besok di hari kiamat. Niku delok wong alim. Lah iki sayange kula niki sanes wong alim. Dadi sampean kudu sering sewan gone para alim-alim, ya Allah, nyedek-nyedek, ya Allah. Karena melihat orang alim itu pahalanya besar. Dengan mengagungkan artinya hati kita itu akan luluh, ya, terus menjadi orang yang tawadhu dan seterusnya. Berikutnya bismillahirrahmanirrahim, rukun Islam. Arkanul Islam. Faslun, fasal itu bab, bahasa Indonesianya bab. Bahasa Arabnya fasal. Faslun utawi iki iku ana fasal suwiji. Arkanul imani utawi pira-pira rukune iman. Iman. Mana? Oh, sing tak baca keliru halaman berikutnya 12. Oh ya ya ya. Arkanul Islam faslun utawi iki kono fasal suwiji. Arkanul Islami utawi pira-pira rukune Islam iku khamsatun ana 5. Rukune Islam kuwi ana 5. Rukune Islam kuwi ana 5. Bahkan para orang-orang terdahulu sangke pengine orang Jawa menghafal semua rukune Islam. Rukun Islam itu dibuat lagu atau dibuat puji-pujian. Utawi rukune Islam iya iku ana 5 perkara ingkang dingin maca syahadat loro. Nate krungu nggih? Nate Pak Nembe niki lho kula krungokne. Iya kan pernah dengar. Loh ini memang itu memang orang-orang dulu sehingga anak-anak kecil itu hafal semua.
Arkanul Islami utawi pira-pira rukun Islam. Apa yang namakan rukun? Rukun. Salat ada syarat, ada rukun. Haji ada syarat, ada rukun. Puasa ada syarat, ada rukun. Apa syarat itu? Napa Bu syarat? Napa Bu syarat? Apakah syarat itu? Syarat adalah sesuatu yang harus dilakukan di luar pekerjaan. Syarat kuwi perkara sing kudu dilakoni di luar pekerjaan. Namanya syarat. Wong arep salat, syarate siji, mergano arep salat salat ngasar, siji syarate kudu wis masuk waktu asar. Nomor loro wudu. Nomor telu menutup aurat. Ini adalah syarat. Syarat. Kalau rukun, rukun adalah sesuatu yang harus dilakukan di dalam pekerjaan. Kalau di luar pekerjaan namanya syarat, kalau di dalam pekerjaan itu namanya rukun. Ini harus kita ketahui bersama. Rukun berarti ada sesuatu yang harus dilakukan di dalam pekerjaan. Misal sholat, rukunnya sholat itu ada 19. Arkanuti sholat itis ata asar fan biwa kabir wakia mumangkodar Fatihatul kitabiyah zakroan mubasmilan muratilan sumarkaan Ma'atuma nina tiwa tadil biha wajud biha Wajris biha wajud biha wayasuku nubai Nahar kata ini bikotritas bikin minal abdo ini. Itu rukunnya sholat. Ada 19. Berarti 19 itu harus dilakukan semua. Nanti akan kita bahas di sini. Arkanuti sholat iti sa'ata asar. Nanti akan ada, nanti ada dalamnya. Itu bedanya. Sekarang rukunnya Islam itu ada 5. Arkanul Islami utawi pira-pira rukun Islam. Kita menjadi orang Islam, kita akan dijerat. Maksudnya jenengan mlebu agama Islam, berarti jenengan masuk dalam lingkup aturan agama. Saman pengen gak sholat, gak apa-apa, tapi jangan masuk ke dalam Islam. Mergane wong Islam wajib sholat. Saman pengen gak poso, gak apa-apa, kono lho. Keluar dari Islam. Ora usah apa, poso. Mergane nek gak Islam, kuwi ora wajib sholat, ora wajib poso. Kita itu masuk dalam lingkaran tuh, lingkaran agama. Berarti orang yang masuk ke dalam Islam, orang itu sudah mengikatkan dirinya dengan hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang bertakwa, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Arkanul Islami utawi rukun Islam iku khamsatun ana 5. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Syahadatu nekseni ing setuhune an ing setuhune la ilaha ora ana pangeran kang hak dan sembah sapa illallah kejaba mung Gusti Allah. Jadi bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Tuhan itu siapa toh Pak? Tuhan itu siapa? Tuhan adalah zat yang menciptakan kita, yang menciptakan makhluk, yang menciptakan langit, bumi dan seisinya. Itulah Tuhan kita. Kita menyebut dengan nama Allah. Kecuali Allah. Oh ya, kecuali Allah. Lah bagaimana kita nanti bisa mengenal Tuhan kita? Caranya mengenal Allah adalah mengenal dengan sifat-sifatnya Allah Ta'ala. Nanti juga ada Ustaz delok wae pun enten. Mengenal dengan sifatnya Allah, wujud, kitam, bakok, mukhalafatul hawa. Di sini nek cara orang-orang dahulu dikatakan Allah wujud, kitam, bakok, mukhalafatul lil hawa, si qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basor kalam qadiran
Aliman hayan samian wa basiron mutakaliman. Asik toh, mengenal zat-zatnya Allah dengan sifat-sifatnya Allah Ta'ala. Besok akan kita bahas masalah itu. Yang ini kita bahas ya, rukun Islam. Jadi kitab Safinatun Najah ini akan menjabarkan tentang rukun Islam. Dari syahadat, tadi terus apa, sholat, puasa, dan seterusnya. Wa anna Muhammad dan Rasulullah, wa anna Muhammad dan lansak tamani Gusti Nabi Muhammad iku Rasulullah utusani Gusti Allah Ta'ala. Muhammad adalah utusan Allah Ta'ala. Wa iqami sholati lan mendirikan sholat, wa ita'i zakati dan mengeluarkan zakat. Wa shaumu Ramadhana dan puasa Ramadhan. Wa hajjul baiti lan haji maring Baitullah man kedue wong istato akang kuwasa sapa man ilahi maring Baitullah apane sabilan dalane. Mengaku orang itu Islam syaratnya ada 5 perkara. Yang pertama, mau berikrar dengan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yang kedua, mau melaksanakan sholat. Yang ketiga, mau mengeluarkan zakat. Yang keempat, mau melaksanakan puasa. Yang kelima, mau berhaji. Ini kewajiban orang Islam. Lah, cuman kalau haji itu ada syaratnya. Sing duwe sangu. Ya, sing gak duwe sangu ora wajib haji. Makanya wong melarat karung sugih niku sakjane penak wong melarat. Wong sugih nek pengen haji kudu teko Mekah. Kudu teko Mekah. Gak oleh wis aku tak nglakoni iki tok wis ganjaran oleh haji gak iso. Wong sugih harus pergi ke Mekah untuk membebaskan rukun Islam yang kelima ibadah haji. Tapi nek wong melarat pau enak, Bu. Nggih. Wong haji gak kudu teko Mekah. Lah nggih. Tuba liman batahajan wa asbah kagozian. Bejo banget kanggo wong sing angger bengi oleh ganjarane wong haji. Setiap malam angger bengi oleh ganjaran wong haji. Wa asbah kagozian nek isuk oleh ganjaranane wong perang. Masya Allah, dobel-dobel tanpa sangu niku. Sinten man huwa ya Rasul, dikatakan siapa itu wahai Rasul, pahalanya kok besar sekali. Dijawab oleh Rasulullah, rajulun dzu ayalin, enek wong keluargane akeh, duwe anak, anake 6. Sing bojo pertama. Sing bojo kedua anake 6, dengan 2 istri itu anake 12. Misalkan, wis gak bojone sitok tok wis. Duyalin, dia bojo sih tak tami ada yang jerindil wakeh. Akeh sekarang itu 3 sudah banyak, Bu. Oke, nek kula mawon pitu kok. Oh iya. Tunggal kula niku pitu. Anak saya 3. Ibu kula niku 11. Ibu kula barep niku adik 10. Masyaallah. Anak wong biyen mangane kurang-kurang, tapi anak yo benih kabeh ya. Benih. Benih. Enek wong ada orang yang memiliki keluarga banyak, tanggungannya gede maksudnya. Tanggungannya gede. Dua yalin. Koni'in bil kolil. Dia selalu nerima ing pandum. Cara bosane wong saiki. Menerima apa adanya. Ora tau gelem sambat. Koni'in. Kona'ah terima. Wong terima ki ora tau sambat. Keluarganya akeh, urupe abot, tapi ora tau sambat. Niki abot apa mboten? Abot. Jenengan karuan beras sih, duit sih nyekel 100.000. Kurang SPP-ne lho, anake kurang seminggu kas gung bayar. Iki nek butrek saiki tanggane diomongi kabeh. Kula balik men curhat ya karo kancane ya Allah to yuyu, dina iki aku apes, apes piye to ya Allah, anakku ki lho wayah bayar SPP aku rong duwe apa-apa. Pangga sambat. Wong sing duwe akeh lho sambat. Jenengan sing duwe akeh pangga sambat ta? Mane? Sambat mboten? Mboten, Pak. Kadang sambat no. Pakan kula ngeten iki pripun ngeten? Nyapa? Toko diutangi sagi angel ram. Lah pancen wong saiki niku ngaten e.
Orang sekarang itu nek utang niku pawenak, Pak. Ya Allah, wis tongku nek waya bayaran tanggal seme tak bayar. Ya Allah. Sakniki kathah wong utang dhuwit nyaure ing saaplah. Nggih, mboten? Nggih. Ndi wayahe nyaur insyaallah engko, insyaallah sesuk, insyaallah sok ben, insyaallah sok tanggal 6. Berarti utange dhuwit nyaure insa Allah. Nun saya Bu, Mbak Nini pun semer kelakuan kula, sampean takut ini. Dia itu ikut jamaah pengajian saya sudah mulai tahun berapa, Bu? 2000 berapa? 2010-an ya? 2015-an? 2011-an. Oke. Ini mengintili saya, Bu. Sejak dulu, mulai anaknya masih kecil-kecil dulu. Mengindili saya. Dadi kula ngeten iki tak anggap guyon, Bu. Dadi kula jenengan nek ngaji karo kula satu aja dadi wong cugetan. Nggih. Pokoke jenengan gak cugetan syaraté ngoten. Pak Kanu gawene nyindir gak? Aku gak tau nyindir. Sama sekali tidak. Tidak ada nyindir, gak ada. Pokoke yo ngene iki carane. Memang carane ngaji ngeten iki. Jenengan kabeh itu adalah teman-teman saya. Lah ngoten. Jadi nek wong lanang berayate akeh, tanggungane gede gak tahu sambat. Ditambah karo ya dakhulu alaihim dakhika wa yakhruju minhum dakhika. Petuk koncone melengeh, guyu. Ora jabrut terus petuk kancane gelem nyopo. Assalamualaikum Mbak Yu badhe tindak pundi. Oh, tapi nyopane ngono ae aja mbok lakone. Ndak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi. Repot iki kok. Iya. Lah nggih. Dadi wong sing uripe gak tau sambat, neriman, ramah dengan siapapun, maka ini setiap malam mendapatkan pahalanya melakukan ibadah haji, paginya mendapatkan pahalanya orang perang di jalan Allah Ta'ala. Luar biasa nih, makanya jeneng ngaji terus, Bu. Wis toh, paham ya syukur, gak paham gak apa-apa, Bu. Wong ngaji niki lho, wong ngaji, Bu, jenengan teko teng mriki. Niki paham jenengan alhamdulillah, ora paham ora apa-apa. Kaya penak ta wong ngaji niku. Nggih. Paham alhamdulillah, gak paham gak apa-apa. Malah jenengan gak paham gak paham niku kula suweneng, Bu. Nek jenengan bar tak terangno paham, kuwi besok aku diancam. Ya, sampean ngajine Allah wis tau kuwi, mesti ngono sampean jawabe. Mandak wis tau, tidak seperti itu ya. Mbon, ini adalah tentang rukun Islam nanti yang akan kita bahas. Sekarang berikutnya setelah ini nanti akan ada tanya jawab. Ngaji ini diakhiri jam berapa, Bu? Loh, kula manut jenengan. Sekarang satu bab lagi, arkan rukun iman. Arkalun imani utawi piro-piro rukune iman. Apakah iman itu? Apa iman itu, Bu? Rukun iman. Bener ya? Itu untuk terjemahnya jenengan baca sendiri. Nek jenengan gak maca, gak tambah, Bu. Arkanul imani utawi piro-piro rukune iman. Apa rukun iman itu? Rukun iman. Apa iman itu? Hah? Percaya. Sekarang definisi daripada iman. What the meaning iman? Apakah iman itu? Ya percaya, bener percaya. Tapi definisinya, al-imanu huwa al-qawlu bil lisan wa tasdiqu bil jinan wa taf'alu bil arkan. Iman adalah sesuatu yang diucapkan dalam lisan, dibenarkan di dalam hati, dilakukan di dalam pekerjaan. Itu namanya iman. Pada intinya percaya. Wong nek percaya niku lak nglakoni to, Bu. Arkanul imani utawi piro-piro rukune iman iku sitatun ana 6. Arkanul imani bisitatin tahul. Nah.
Arkanul iman utawi pira-pira rukune iman iku sitatun ana 6 antuk minanyatane yen to iman sapa wong billahi kelawan Gusti Allah. Yang pertama adalah percaya dengan adanya Allah. Dalilnya banyak. Buktinya ada Allah, buktinya alam seisinya. Enek langit, enek bumi saisine, ini adalah bukti adanya Allah Ta'ala. Bumi langit saisine yang kita rasakan, berarti ada yang menciptakan. Tidak mungkin ada sesuatu tanpa adanya pencipta. Ini namanya klub. Klub ki roh enek dhewe apa enek sing gawe? Ada yang buat tuh. Bukune sampean ada yang buat. Bukti adanya alam ini adalah bukti adanya Allah Ta'ala. Ngoten. Sampean jangan bilang otomatis. Bumi wis otomatis enek lho. Sing gawe pertanyaannya harus dinaikkan satu tingkat lagi. Terus sing gawe otomatis kuwi sapa? Katanya terjadinya siang, malam, pagi, sore, itu sudah otomatis kehendak alam. Sekarang yang membuat otomatis kehendak alam itu loh siapa? Kan Allah. Enek lampu di sini dipetek, di sini mati, tek mati, tek ngurup. Iki otomatis, tapi sing nyetekno kuwi lho sapa? Yang membuat tek-tekan. Makanya otomatisnya dunia ini adalah atas kehendaknya Allah Ta'ala. Antuk minabilah, percaya dengan adanya Allah Ta'ala. Allah itu zat yang mencipta. Nah nanti sifatnya Allah di sini yang di sebelah kanan sudah dijabarkan. Ada wujud, kidam, bako, nanti besok atau kapan nanti diterangkan. Ya, tone jenengan wis paham yo gak usah dijelasne. Wa malaikati lan pira-pira malaikate Gusti Allah, malaikat. Malaikat adalah jismun latifatun nuraniyun. Jisim yang halus yang tercipta dari nur. Malaikat itu diciptakan oleh Allah dari cahaya. Kalau manusia dari tanah, kalau setan dari api. Makanya saya ayu-ayu ini jenengan pagak blonggoten. Nggih to? Lah nggih to, wong jenengan sing wis karoan ketok ruwes ayu bengi cek panggah nganggo krim malam bareng. Plok plok plok. Ben glowing terus diosok-osok ben apa iya bonglote metu. Wa kutubilan percaya karo kitab-kitabe Gusti Allah yang wajib kita ketahui ada 4 kitab Zabur, Taurat, Injil, Al-Qur'an. Wa rusulihi lan pira-pira rusule Gusti Allah, jumlah bilangan rusulnya Allah dan para nabi itu tidak terhitung. Kebanyakan ulama ada yang mengatakan 313. Terus yang wajib kita ketahui ada 25. Adamun Idris Sunuhun Hutuma Soleh Waib Rohim Mukulomo Taba. Itu pelajaran kita di waktu kecil dulu. Bien, bien, awak cilik-cilik bien kan ngaji niki. Bien. Wah bien buat nanti ngaji pak kan? Yo salamu. Lah terus sampean ngomong, aku biyen gak tau ngaji Pak kan. Ya salahmu, tapi njenengan untung. Mudak sepuh, mudak ngaji niku beruntung. Khairul umur khawatimiha. Sebaik-baik perkara itu tergantung kepada akhirnya. Enek sing nom-nomi bunyai kalah bumacae. Sreku barabi ilang. Belas salat ora, poso ora. Ketut karo sing lingkungan, ketut karo bojone ya. Akhirnya islame ilang. Elek ngoten niku jenis ul khatimah. Lah nek jenengane calone husnul khatimah kabeh. Amin. Nggih. Lho saestu no. Masa muda wis ilang dengan sia-sia, gak tau ngaji blas. Blas piye ya? Sebagian Bu, sebagian kan blas to. Pokoke jek nom ya kulurin zaman nom nggih ngoten Bu, gak tau gelem ngaji. Tuwek-tuwek budak ngaji niki cara gedang no masyaallah. Ndelok jek biyen jek nom-nomane gedang sak durunge metu ontonge ketok kunting. Lah wayah metu ontonge metu wae lah kok malah mendek. Mendek sampai teko tuwek iki jenenge gedang sing husnul khotimah. Enek gedang deboke gawedi ya. Sampai godhonge ngerembu wayang. Walah wayah ngontong terus wae lah kok keping-keping. Kuwi jenenge gedang sing suul khotimah. Insyaallah.
wal yaumil akhir lan percaya dina akhir. Dina akhir itu kapan? Alam kubur itu termasuk pintunya hari akhir. Alam kubur. Alam kubur pintu hari akhir. Tapi alam kubur itu masih alam dunia, Bu. Makanya wong ahli kubur yo jenenge kuburan, Bu. Jasate dipendem rohnya ini masih di dunia ini. Meskipun dalam Al-Qur'an dikatakan ada yang dikatakan di Iliyin itu catetane. Nek arwah apik ditulis buku jenenge Iliyin. Nek elek ditulis ning buku jenenge Sijin. Itu arwah manusia. Lah besok awake dhewe iki insyaallah kabeh ditulis ning buku jenenge Iliyin. Buku Iliyin buku catetane wong sing apik-apik pernah candrejo Minggu tanggal 10 sing ngaji iki ditulis kabeh. Nggih, lariku seperti itu. Hari akhir itu hari terakhir, besok di hari terakhir. Mati yang sebenarnya itu cuma sebentar sekali. Kalau dalam tafsir Yasin, mati yang paling lama itu cuma 40 hari. Mati sing sak bendere kuwi ming 40 dino. Dalam surah Yasin tafsirnya apa? Apa Bu, Bu? Qalu ya wailana man ba'athana mim marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Alhamdulillah sampe kabeh. Ketika orang itu mau diambil nyawanya oleh Allah Ta'ala, malaikat sowan ning nggone Gusti Allah. Sowan izin nggone Gusti Allah. Israel sowan nggone Gusti Allah. Seraya laporan, wahai Tuhanku, Mas Rukan besok pagi jam 6 meninggal dunia. Oh main di, saya punya main di. Bilang gurine pos kampling besok, misalkan yang mati saya, maka Allah akan menitipkan kepada Jibril, Israel, wahai Israel, ini adalah kain untuk ules bungkusnya, ruhnya Rukan, dan ini adalah minyak wangi. Kau naik bar buk buntel ki, wah nol ngoh wangi. Juga beden kalau mereka Jibril. Diko medun, diko neng adik jasad. Nek pancen mati nebi kira-kira jam 6. Tekdire jam 6. Itu sebelum jam 6 malaikat Israel wis nunggoni wisan. Ngono swayahe diduduti kok ngisor. Pertama nggih ta didudut ta nyawane kula jenengan jowo bakal diabet mulai kok jempol sikil, kok jempol gueret munggah, teko dengkul. Ngono wis teko dengkul niku. Nggih. Terus digeret munggah, munggah, munggah. Mengkan wong mati itu asalnya dari kaki. Enek wong kok kaki pertama ki wanget barangannya, barangnya kok terus wanyep bawi tondo-tondo Arab. Wis cedek karo mati. Mereka ini nyawane sing kok sikil wis digawa munggah. Terus go munggah, kok munggah, kok munggah. Nek wis teko bon-bon diambil karo malaikat Israel. Madul terus dibuntel mau. Buntel kok ngene Gusti Allah. Diwehi minyak wangi juga dari Allah Subhanahu wa taala terus digawa munggah sowan ning gone Gusti Allah. Angger teko dalan setiap malaikat yang bertemu dengan roh yang dibungkus itu, malaikat yang bertemu itu selalu bertanya, "Wahai malaikat Israel, nyawa siapa itu baunya kok wangi sekali?" Dijawab oleh malaikat Israel, "Ini adalah nyawanya Pak Zainal." Rumahnya emang Perumnas Candirejo blok A5. Wambune kok wangi. Teko ngarsane Gusti Allah didangu, "Wahai malaikat, itu ruhnya siapa?" "Ini ruhnya Pak Zainal, wahai Tuhanku." "Bagaimana baunya?" Menurut malaikat Israel tidak berani menjawab dengan alasan sendiri. Menurut malaikat yang saya lewati tadi, roh ini baunya wangi, wahai Tuhan. Kalau memang rohnya Pak Zainal ini baunya wangi, tulis, maka tulislah di buku namanya Iliyin. Baru ditulis niku terus roh niku dipondong, dibawa turun ke sampingnya aja jasad. Nek wis ning kono kuwi ruhe wong mati niku iso ndelok, Pak. Sing ngedusi sapa? Ya keluargaku piye ndongakno apa ora, terus masih mantau. Roh sapa sing takziah? Ini versinya orang-orang Nahdliyin mazhab Syafi'i nggih. Kalau ormas yang lain enggak percaya enggak apa-apa kok, enggak apa-apa. Enggak apa-apa.
tapi seperti itu ya. Roh dibawa pulang, delok sapa sing talia, sapa sing ngedusi, bagaimana memandikan. Makanya memandikan mayit itu yang terbaik itu di tempat yang sepi, Bu. Sebelum banyak orang. Nggih, kok kula mati yo. Bapak ibu saya mati, meninggal. Jam 4 itu saya mandikan sebelum datang orang takziah. Bapak saya meninggal jam 3:30. Itu jam 4:30 wis rewesik, Bu. Modern rong teko wis tak mandikan dulu. Resik. Sepi neng di neng sumur. Oh ngaku ora atik ngene Pak. Enggak katik ngaku apa jenenge? Tong selangga tak dari sumur kerek grojo Bapak adus Bapak tak dusi to. Adus. Ibu saya mati jam 5, 5:30 bersih. Bersih. Oh, ibu saya yang jam 3, jam 5 pagi sudah bersih. Tak mandikan ketika tidak ada orang. Mereka ana wong mayit ki jane uji isin, Bu. Aku mati. Gitu. Lah kok didusi ning emper omah to, Pak? Lah kan dhewe satir, lho satir mbok ganduli to lho. Ana wong mati kan pasang satir nggih. Saman kan panggang nginceng to? Wah. Panggang ngewasi. Malu, Bu. Malu apa meneh sing ngedusi gendakane ya Allah Gusti. Nalikane urip maksiat, mati didusi karo gendakane, subhanallah. Pernah terjadi sekali aku ngedusi ada seorang laki-laki mati, tak dusi mudine enggak bisa. Tak duni ngale kape tak dusi. Tak dusi kape pakai selang, pakai banyu pakai selang. Wong mau takon ngale. Roro enek wong wedok ndusel-ndusel muyak-miyakan. Pak, kula nderek ngedusi. Nyapa? Gak oleh. Pak kan iki lho rene iku pacar kula. Mosok jek urip berak ta ngedusi saiki wis mati melok ngedusi gak oleh, Pak, Pak. Masyaallah. Kula nek ngoten iku kan ngesakne jenazah ta, Pak. Wis uripe gendaan. Uripe maksiat mati jek. Masih maksiat lagi sih didusi karo gendaan. Makanya terus tahu, makanya jenengan sih nenek wong mati, keluarga kita mati, mandikan sendiri. Ibu-ibu perlu belajar untuk mandikan jenazah. Ya, ibu-ibu, nek bapak-bapak ngalih, biasa gak pengarep omah ra apa-apa, tapi nek sing mati wedok, sing ngedusi wedok liyane kon ngalih kabeh. Lah ngene amal elek. Wis dibungkus juga munggah angger malaikat takok. Malaikat jowo gowo ki kok biadek men ki nyawane sapa? Nyawane rukan kuwi lho. Rukan sing ndi to? Ya rukan-rukan kae mosok gak roh. Ditakoki karo Gusti Allah, bagaimana baunya? Baunya menurut malaikat yang saya lewati itu badek Gusti. Nek badek tulisan ning buku jenenge si jin. Bareng wis bar ditulis ning buku si jin. Arwah tersebut ora dipondong medune, tapi dari ketinggian alam arwah. Yo gak ro ketinggiane sak piro alam arwah ngono. Arwah niku dikowoplekno dibehi anting sampe klesetan neng andinge jasad. Ya Allah, ndelok jasate iki wis ora mentolo, awake dhewe sambat. Lah awake dhewe esuk kan yo bakal mati ta, Bu? Sapa sing pengen urip njajal? Pon, Ma, sampean kan cek nom ta ya. Saman cara pengen urip no pirang tahun kas tak takoni jujur jujur 100 tahun wani wan gak wani ya Bu gak wani 100 tahun kas kesuwen lha wong saiki ki nek wis umur 70 lho Bu masyaallah mripat blereng kuping mulai Bu deg-deg kule mulai ngewel kotekan ya Allah dipacake wis ora ayu neng nganggo lepis wis ora ketah ayu masyaallah ya lipenan yo kaya telewongan pedar kita blok-blokan kaya pentulan masyaallah repot. Umur yang panjang itu adalah umur yang berkah sing barokah uripe barokah masyaallah. Ben yo ngabrak sithik-sithik ya. Wa yaumil akhir wal qadri lan percaya karo takdire Gusti Allah. Khairihi wa syarrihi, baik takdir yang jelek ataupun takdir yang baik. Kuwi kita harus percaya. Bagaimana toh Bu? Pak memahami tentang takdirnya Allah Ta'ala itu segala sesuatu yang terjadi di dunia ini atas kehendak dan takdirnya Allah. Takdir itu kehendak, kira-kira, keputusan, ukuran. Saya ini penaknya memahami ngeten. Yang terjadi tadi sebelum saya ngomong ini, yang terjadi sebelum saya ngomong ini itu namanya takdir yang mubrom, takdir ketetapan. Yang nanti itu namanya takdir mu'alak. Iki dewe nenek tak terangno niku, Bu.
Takdir mubrom niku napa? Takdir kepastian. Jadi wis ngene, basa penak ya. Yang telah terjadi pada diri kita, yang telah berarti yang sudah terjadi. Kapan? Ya sedetik yang lalu, semenit yang lalu, sejam yang lalu, sehari yang lalu, sebulan yang lalu, setahun yang lalu, itu namanya takdir. Takdirnya wis ngono kuwi, wis gak kena dirubah. Terus ada lagi takdir itu kan ada dua. Ada takdir yang mu'alak, ada takdir yang mubrom. Takdir mu'alak itu contohnya kayak takdir sing wis diliwati. Takdir mu'alak adalah takdir yang masih digantungkan. Saman saiki luwe ya. Nggih to, makme mau jam 11 ya, Pak. Ya ini rung wayah mangan, wetenge mulai kerucuk-kerucuk ya. Ini saman punya takdir yang namanya mu'alak. Nek engko saman kok maem, kan seakan akan warak. Tapi kan masih nanti. Itu namanya mu'alak. Takdir yang masih digantungkan. Nek saman purun menjaga kesehatan, meskipun saman umur 65, saman masih energik seperti umur 17 tahun. Mergane ahli senam. Makanya kesehatannya itu dikatakan takdir yang mu'alak. Takdir yang masih digantungkan. Wong nek silaturahim, sing sapa wonge gelem silaturahim, ya, maka pertama man arada ayyub sato lahu fi rizqihi fal yasil rahimahu. Napa kan hadisnya saya lupa itu. Barang siapa yang pengin rezekinya diluaskan umurnya dipanjangkan, maka lakukanlah silaturahim. Itu berkaitan dengan takdir yang namanya mu'alak. Wong nek gelem silaturahim, ketetapane wong iso umure 90, tapi mergano gelem takziah, gelem silaturahim, maka nanti umurnya akan diperpanjang. Wong nek gelem silaturahim, rezekine bakal diparingi tambah karo Gusti Allah. Bahkan silaturahim sing percaya karo silaturahim tu banyak rezeki itu sing lakoni malah cino-cino. Nggih. Saya itu Cina duwe bank detail, Pak. Duwe tuyul pirang-pirang, kadang kerubu terutama sampean. Silaturahim to gitu. Nggih ta? Bank detail lho, Bu. Bank detail iki rezekine kan yang luyur terutama sampean to. Bank detail. Bang ngerti ta bank detail niku? Bank Rebonan, Senenan, Kliwonan, Wage. Rezekine gede pun niku. Berkana ahli silaturahim. Tukang moro turut Lah memang seperti itu. Makanya wong silaturahim itu akan memperbanyak rezeki, itu memang benar. Terus yang kedua ada takdir yang mu'alak. Takdir mu'alak itu takdir yang digantungkan. Nanti takdir yang mungkin bisa dirubah. Yang telah lalu namanya mubrom, ketetapan. Yang akan datang yang mu'alak, yang mungkin masih bisa dirubah. Itu menurut sebagian. Saya bilang sebagian ya, pandangan dari ulama ahli tauhid. Ngoten. Lah, takdirnya Allah itu bersamaan dengan ikhtiar manusia. Itu yang kaitannya dengan takdir yang mu'alak. Rezeki nek pengin duwe-duwe akeh, yo nyambut gawe yo. Yo. Akhirnya nyambut gawe tenan, duwite yo oke, tinggal turu terus yo gak duwe rezeki. Tapi tidak semua sing gawene turu-turu gak oleh rezeki, tidak. Kadang-kadang mung turu-turu rezekine gede, nyambut gawe awan ge bengi-bengi ke awan ndas ge sikil, sikil ge ndas rezekine panggah sakmono. Gak iso kon gede. Kuwi berkaitan karo takdir. Kados kula ngeten iki, yo sampean yo aja terok kaya aku. Kalau rezeki saya esok niku yo enak ibu. Padahal aku ming turu aku neng omah. Turu bu aku neng omah iki. Ya Allah turu. Angger mulai ngaji turu. Jelalah awan-awan jam 12 enak peng teko. Jam sekali siji, Pak. Nyapa? Anu Pak kan. Budhe kula niku lho baru operasi nang awake panas delemenge nyeluki jenengan terus si pripun? Kula jenengan damene omben-omben yo. Njaluk omben-omben yo. Tamu teko orang undang aku juara jaluk ya teko-teko polae dhewe juru ya tuwa bismillahirrahmanirrahim ade pecah yo bene lho kok tak delok yang apa ya 100 lho Bu. Lah nggih niki cara bakul kangkung jajal mah ayo mah
Cara bakul kangkung 100.000 kangkung pirang ngunting, Jal? Lah iya kan sak karung to, Bu. Makanya rezeki itu yang menentukan itu Allah, bukan manusia. Sing punya hak otoritas atas rezeki itu adalah Allah, bukan sarjana ekonomi. Ngoten lho maksud kula niku. Tapi wasemono niku panggah berkaitan bahwanya takdirnya Allah itu berkaitan dengan ikhtiar manusia. Wes ngabrat kok iki. Wa khairi wa syarri min Allah taala. Takdir yang baik dan yang jelek itu juga dari Allah taala. Enek wong dadi maling, bi takdire dadi maling. Enek wong dadi ahli salat, ya takdire dadi salat. Kula niku nanti tanya dengan juga ada bedah Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an itu bedah Al-Qur'an, tafsir Al-Qur'an. Panggone teng kulone Pasar Wage Nganjuk, di situ ada Minu, gedung Minu. MI Nurul Ulum. Pasar Wage Nganjuk. Adanya di situ, saya tanya kepada narasumbernya. Mohon tanya Ustaz, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Segala sesuatu yang baik datangnya dari Allah, kalau jelek dari dirimu sendiri. Itu maksudnya gimana? Nek elek teko awake dhewe, nek apik teko Gusti Allah. Maksudnya bagaimana? Itu ternyata hanya ta'aduban untuk bertata krama. Kabeh sing elek ya kanggo Gusti Allah, sing apik ya kanggo Gusti Allah. Itu seperti itu. Pon, ini tentang rukunnya iman yang jumlahnya ada 6. Mungkin ada sesuatu yang perlu untuk ditanyakan, disilakan, ada waktu sekitar 20 menit. Jenengan pertama arep takok ki mesti mikir, tak takokno ki apa ya. Kok kadang-kadang nek koncone takok, lah aku mung arep takok koyo kuwi lho. Makanya jenengan tuh harus bisa apa ya? Belajar bertanya, Bu. Ungkapkan baik yang berkaitan dengan ini ataupun yang di luar tema. As-sa'ilu nisful ilmi. Bertanya adalah separohnya ilmu yang kita butuhkan. Saya mau ditanyakan, monggo. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ruhan tadi bilang kalau jenazah itu kalau bisa jangan dimandikan di depan rumah kalau ada orang banyak. Sedangkan kita di perumah tidak punya lahan, tidak dapat adanya ya cuma di depan rumah. Iya. Itu bagaimana? Nggih. Jenengan nek pas mandi, jenengan nek pas mandi itu lahannya di mana? Oh, tak kira di depan rumah. Artinya ya akan saja jawab itu. Bagaimana kalau orang itu lahannya sempit? Bisanya mandi hanya depan rumah. Tunggu ketika sepi orang. Misalkan mungkin ya kita cari yang terbaik di antara perkara yang baik. Misalkan sedone iki kan jam 5 sore ya. Ya, jam 5 sore sudah meninggal. Kita memandikan jangan menunggu banyak orang. Wis satu dhewe pangku dhewe lah. Didusi sekar keluarga dhe sapa begitu. Artinya itu adalah hal yang paling menguntungkan. Itu sebelum dimandikan padahal kita ada syarat itu langsung takziah tapi majam itu belum sampai dimandikan oleh jamaah. Lah iya itu loh, pokoknya memandikan begini-begini. Pada prinsipnya memandikan jenazah itu satu, di tempat yang tinggi. Di tempat yang tinggi. Terus diterono karo wong Jawa-Jawa, nek ngedusi wong mati mesti nganggo ding klek. Terus ngisore duwe botol digo cagakan si sikil. Nggih mboten? Itu sebenarnya sudah pakai kitab, Bu. Cuman belum sempurna saja gitu. Satu di tempat yang tinggi, yang kedua di tempat yang sepi. Di tempat yang sepi. Sepi artinya itu ya sepi. Sepi itu sepi dari pandangan orang banyak. Lah misalkan yang mungkin bagaimana? Silahkan penjenengan cari yang terbaik di antara yang baik. Seandainya sepi itu kita seandainya membandingkan di kamar mandi. Bagaimana? Boleh. Iya, cari yang sepi gitu loh. Lah nggih di kamar mandi. Iya. Iya. Dulu nenek saya di kamar mandi. Nenek saya meninggal. Bawa di kamar mandi digotong wong loro tok didusi. Bahkan tak selehno ning gone dingklik niki. Dingklik sitok tak lebokne kamar mandi selehne jejer. Grujuk iki didusi.
gue ditata wong loro, nek gak iso digotong dhewe. Lah makanya kalau jenengan masih punya alasan untuk itu, kamar mandiku kecil pak, gak muat, maka carilah terbaik di antara yang baik. Nek gak iso sing kuwi yo sing kuwi, pokoknya sing paling aman dhewe. Seperti orang sholat lho. Wong sholat kan wajib ngadeg. Tapi nek gak kuat ngadeg oleh karo lungguh. Lungguh gak iso karo turun miring. Turun miring gak iso karo mustal pian. Karo mlum lumah seperti itu. Carilah kesempatan yang terbaik di antara yang baik. Yang teraman di antara beberapa yang aman juga. Ada yang lain silakan. Ora aku. Memandikan jenazah tidak wajib di pangku, warning, peringatan. Ngedusi mayat gak kudu mbok pangku, Bu. Tidak. Jenengan kok duwe bak gedhi mbok celupno lep tintas. Lho, apa mbok kan ning dream, sampean punya dream. Dawa, wis dawa, mbok seni banyu mbok celupne kon mbok soki. Ya, Dok, menenge ya, Dok, ya tak dusi. Mbok dusi dhewe boleh. Boleh bar tertintas. Pokoknya suci. Dalam disipini bedakan antara syarat rukunnya mandi, syaratnya wong adus. Wong adus itu ada syaratnya. Besok di sini juga ada tata caranya mandi. Yang pertama adalah izalatun najasah. Ya. Wong adus kuwi syaratnya kudu ngilangi najis sik sing nempel ning awak. Najisnya dihilangkan terus baru niat nawaitu husla li ajil mayit nek pancen ngedusi ma. Ya, nek pancen ngentangi hadas gede ya, nawai tunggu selar rofila hadasil akbar. Cara Arab gak iso niating sunah adus gajah. Terus gede kan adus gajah, nek cilik jenenge adus semut. Jadi tidak harus dipangku, Bu. Tidak harus. Di selana ning ngene sak boleh dimandikan boleh, boleh mandikan. Dalam dilunggono boleh. Ditekno oleh silahkan pokok isone piye lah matuke. Pokok dimandi, mandikan memang ada adabnya. Sing apik ngedusi wong mayit dalam terlentang ya, terlentang diletakkan di suatu papan atau apa. Pangkuwi renek, Bu. Diletakkan di papan dimandikan. Mau nek ngedusi ya, nek didusi wis berarti pertama kan dihilangkan najis dulu. Terus diniati adus nawai tunggu selali ajril mayit cara Jawa ning atisun ngedusi mayit mulai digerujuki ngono wis kira-kira wis resik kabeh ya sekali terus awake iki diangkat gegere rodok diangkat rodok didangakne diplurut wetenge karena apa kotoran-kotoran bisa biar bisa keluar karena biasanya kalau orang yang mau meninggal bareng dengan keluarnya nyawa itu mengeluarkan kotoran nek cara Jawa jenenge tai kalong ada kotoran kecil yang keluar. Biasanya seperti itu. Makanya wetenge dipluruti. Nah, menurut fikih lagi malah diperintahkan kita untuk ngosoi adalku, ngosoi dengan kain-kain yang halus sebangsa sajadah, waslap. Ngedusi wong mati kan gak oleh kasar, Bu. Tata kramane. Ya. Gak boleh kasar, gak boleh. Pak, lagi dicukili nggo suruh nek menurut saya itu jangan. Aja dicukili nggo suruh. Enek mirip ta sik pakai suruh. Golek gagang suruh diogrok-ogrok masyaallah. Nek iso aja nek iso. Lah nggih kuku, Bu. Kukure diogrok-ogrok. Nek kula mboten ate, Bu. Ya, pokoke kula mboten ate lah. Yang aneh-aneh enggak pernah. Ada yang lain? Masih ada waktu 10 menit. Dalam wow, I don't know. Lah iya wong Jawa ini katanya antibiotik ben gak cepet bosok. Katanya seperti itu katanya. Dari apa yang dikasih daun kelor itu? Fungsinya apa ya? Lah daun kelor itu untuk mencegah bau, Bu. Malah itu sunah memandikan mayit itu disunahkan mencampur pertama air kapur, yang kedua adalah daun bidara. Godong bidara nek genek kalek godong kelor. Godong bidara sekarang semua rumah tanam yang ada durinya itu. Ya. Daun bidara. Yang enggak punya nanti di rumah saya banyak daun bidara.
Ada yang lain? Silakan. Masih ada waktu. Cik, panggil 10 menit ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mubrom. Ya, pakai M. Mubrom, ya. Yang mubrom pasti. Ya. Terus, bagus. Contoh yang tadi sudah saya katakan, contoh takdir yang mubrom, takdir yang sudah tidak bisa untuk dirubah, lah yang tadi, yang sudah dilewati. Nggih, dek siang jenengan dahar mawi sayur asem, pakai sambel, pakai tempe, pakai tahu, itu takdirnya namanya mubrom. Makan yang tadi bisa dirubah nggak? Nggak bisa. Makanya itu dinamakan mubrom. Yang mu'alak itu adalah takdir yang akan datang. Berarti kematian itu masuk yang kedua. Iya. Mati itu meskipun ada, begini. Sebenarnya semua takdir adalah mubrom. Karena apa? Umur kita sudah diketahui oleh Allah sejak zaman azali. Sebelum kita terlahir di dunia ini, itu umur kita itu sudah dicatat oleh Allah, sudah ada kepastian. Maka sebenarnya semua takdir adalah mubrom. Takdir pasti. Wes nek mubrom basa Arab, Bu. Basa Jawane takdir sing mesti. Nah, kenapa dibagi menjadi dua oleh para ulama? Ya. Karena adanya sebuah hadis. Man aroda ayub satalahu fi rizki wa ayung sya'alahu fi ajalihi fal yasil. Apa kayak hadisnya, saya lupa itu. Ya, barang siapa yang menghendaki umurnya pengen dipanjangkan oleh Allah Ta'ala, rezekinya pengen dipermudah, ditambah oleh Allah, maka lakukanlah silatur rahim. Dari ini kan lo jerene wis ditakdir pasti karo Gusti Allah. Ternyata kok masih ada hadis. Maka ulama mengambil kebijakan, ahli fiqih tauhid mengambil kebijakan bahwa takdir itu dibagi menjadi dua. Ada takdir yang mubrom. Takdir mestinya itu cuma satu yang mubrom, terus ditafsiri oleh ulama dibagi menjadi dua, yaitu mubrom dan mu'alak. Artinya bagaimana pemahamannya? Takdir yang telah kita lewati, itu namanya mubrom, yang belum kita lewati namanya mu'alak. Mu'alak itu digantungkan tadi loh. Ya, kalau jenengan lah itu. Ya bisa, Bu. Silaturahim, dipanjangkan umurnya, diberi rezeki yang banyak. Silaturahim, olahraga, gitu. Hah? Dungo. Hah? Nenek lu, nenek. Ya itu nenek mobil minggir ya. Lucu be. Gitu. Lah kur sampean liwat nyabrang ya orang tengah itu santap mobil tenan. Ada yang lain silakan, masih ada waktu 5 menit. Ya. Ya. Bu telaten nggih. Entene kula nggih ngeten iki. Kula kan jenengan alus. Kaya Pak Zinal kula mboten saged, Bu, mboten saged. Ya Allah, bocah. Kaya Mas Zinal gak iso kula. Kaya Pak Udin yo ora iso. Kaya Pak Malik sing ngene yo ora iso. Kula kaya Pak Kusaini yo ora iso, Bu. Yo saya ya, ya seperti ini. Tapi insyaallah anu Bu, kula pancen tugas kula niku teng pengajian-pengajian. Tiap hari ada pengajian. Bon. Doanya khatmil Quran apa Rabbi fanfa'na? Hah? Ya, bon. Niku kita tutup, besok akan kita lanjut. Ya, sekali lagi untuk hari Sabtu insyaallah sekarang sudah mulai niat untuk istiqomah. Kalaupun saya lupa, Bu Ima wajib mengingatkan kepada saya. Pokoknya Bu Ima nek dino Sabtu isu, Sabtu awan wajib mengingatkan. Kulo niku gampang lalen kurang kakan man brutu. Cara wong biyen kakan man brutu sedilan.
Pangapunten ingkang kathah, monggo tutup bersama dengan bacaan doa. Robbi fa'fa'na wadinal husna bihormatihim wa amitna fi tariqatihim wa muhafatim minal fitani. Robbi fa'fa'na wadinal husna bihormatihim wa amitna fi batim minal fitani bidamali rabbi wadinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muhafatim minal fitani. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masyaallah.